semua, welcome to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau kasih tahu resep terbaru dari aku, cara menumis toge yang enak. Nah, bagi teman-teman yang penasaran cara aku bikinnya dan bahan apa aja yang aku gunakan, yuk disimak videonya sampai selesai. Untuk bahannya aku gunakan 250 gram toge. Selanjutnya ada 3 buah cabai merah, 1 buah tomat, 4 siung bawang merah, dan 1 batang daun bawang. Langkah pertama, kita iris-iris kecil bawang merahnya. Untuk bawang merahnya aku gunakan 4 siung. Nah, di sini opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin lebih bawangnya silakan tambahkan. Tergantung selera kita ya teman-teman. Nah, kita lakukan hingga selesai. Lalu aku akan potong-potong serong cabai merahnya. Di sini kita gunakan 3 buah aja ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin lebih cabainya atau pedasnya lebih, silahkan tambahkan cabainya. Bagi teman-teman yang ingin cabai rawit, silahkan gunakan ya teman-teman, tergantung selera kita. Nah, di sini untuk tomatnya aku gunakan 1 buah tomat ukuran kecil ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin lebih menggunakan tomatnya, silahkan gunakan. Dan jangan lupa daun bawangnya kita potong-potong kasar seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak suka dengan daun bawang, jangan gunakan. Nah, kita tambahkan 1 butir telur. Cara membuatnya, kita panaskan minyak goreng sekitar 3 sendok makan atau 4 sendok makan. Kemudian kita tumis bawang merah yang sudah kita iris tadi. Jangan lupa diaduk hingga bawang merahnya benar-benar layu. Kita gunakan api sedang ya teman-teman. Nah, ini dia bawang merahnya sudah kelihatan setengah matang. Kemudian kita tambahkan cabai. Untuk cabainya di sini kita gunakan cabai merah ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali hingga cabainya benar-benar layu. Lalu pecahkan 1 butir telur. Nah, kita diamkan sebentar, kemudian kita orak-arik telurnya hingga telurnya hancur seperti ini ya teman-teman. Nah, kita orak-arik hingga matang. Setelah telurnya matang, kemudian masukkan air secukupnya aja. Untuk penambahan airnya, nah, bagi teman-teman yang tidak suka ditambahkan air, jangan gunakan ya teman-teman. Di sini aku akan membuat tumis toge itu agak berkuah ya teman-teman. Kemudian masukkan daun bawang dan tomat yang sudah kita iris tadi, dan sedikit kita aduk hingga benar-benar layu. Setelah semuanya layu, kita masukkan toge yang sudah kita bersihkan tadi. Dan jangan lupa diaduk-aduk rata hingga semuanya matang. Nah, kita gunakan teknik aduk balik ya teman-teman, hingga semuanya matang. Setelah semuanya layu, kemudian aku masukkan 1 sendok makan penyedap rasa. Tambahkan juga 1/2 sendok makan garam. Setelah itu jangan lupa diaduk kembali dan juga koreksi rasa. Nah, bagi teman-teman yang kurang rasanya silakan tambahkan ya.
Di sini opsional ya teman-teman. Bagi teman-teman yang menyukai ditambahkan dengan sauri saus tiram, silakan tambahkan, itu lebih enak rasanya ya teman-teman. Nah, ini dia sudah matang. Kemudian aku sisihkan di atas piring. Nah, ini dia tumis togenya ala aku. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.